Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, kali ini saya akan membagikan cara menservis mesin cuci, di mana mesin cuci ini kata yang punya bisa mesin bisa muter tapi tidak bisa mencuci. Berarti yang ini ya yang bisa yang buat mencuci. Dan ini yang buat pengering. Langkah pertama, mari kita cek dulu. Kita colokin ke stop kontak, kita coba dulu apakah yang rusak. Apakah kita cek dulu, maksudnya sebelum kita membongkar, kita harus tahu dulu kira-kira apa yang perlu kita cek, apa yang perlu kita bongkar, kerusakan yang apa yang ada di mesin cuci ini. Nah, kita colokin dulu sob, dan kita coba nyalain. Ini mesin cuci secara kasat mata ini normal sob. Kita lihat semua mutar. Coba pengeringnya. Semua mutar. Coba kita cari kendalanya apa. Kita cek dulu nih sob, katanya yang mempunyainya tidak bisa mencuci ini padahal muter sob. Nah, kita pegang aja. Nah, ini ketahuan nih, ini kalau ada air sob, apalagi dikasih beban pakaian kotor, ini pasti nggak bisa muter sob. Ini pasti berat karena beban yang ada air sama cucian ini enggak kuat. Biasanya kalau mesin normal itu kita beginiin sob, ini berat, enggak bisa berhenti begini, kita pegang begini. Nah, kita cek dulu sob, sebetulnya apa yang terjadi di mesin cuci ini ketahuan satu ya, masalahnya di sini sob. Kita coba nanti cek di dalamnya, apakah gearboxnya atau pulleynya atau panbelnya ataupun nanti yang lainnya. Oke sob, kita akan mencoba mengecek gearbox. Sahabat YouTube, gearbox ini nih, yang ini, pulley ini, apakah kita nanti pas dinyalain kita tahan pulsatornya itu ini tetap mutar, apa cuma panbelnya? Kalau pulleynya tetap mutar berarti ininya los, asnya yang di pulley ini. Jadi pulsatornya nggak bisa muter. Tapi kalau ininya yang panbelnya yang los, berarti kita cuma harus mengencangkan pas setelan panbel. Besok kita akan mengecek, kita nyalain dulu, kita tahan pulsatornya yang di tadi yang kita contohin pas video yang tadi. Kita coba ya sob, kita nyalain. Nah, ini pulsatornya berhenti ya sob, berhenti. Ini ketemu masalahnya di pas pulsator, kemungkinan los sob. Ini caranya, cara mengeceknya. Kita tahan.
Ini sob, kita lepas yang atas aja, yang ke timer. Pokoknya yang ke atas karena apa? Kabel yang ke atas ya sob, karena kita membongkar baut-baut yang di sini. Pokoknya ini yang kita bongkar sob. Nih, casing ini yang kita bongkar. Jadi kita lepas baut juga ini yang menempel di casing-casing ini. Dan jangan lupa buat pemula agar menandain kabel-kabelnya agar tidak lupa untuk memasang sesuai seperti yang tadinya sob, biar tidak terjadi masalah nantinya. Oke sob. Dan jangan lupa kita harus melepas baut ini sob. Baut ini sob. Nih, ini kan baut ini buat motoran pengering. Ini harus dilepas dulu karena nyangkut tabung pengeringnya. Dan ini panbel juga harus dilepas karena menyambung motoran pengecuci ya sob ya. Pembuangan air. Sob. Jangan lupa bautnya ada di bawah ya sob. Ini kelihatan ya sob. Nah, ini 1, 2, 3 sob. 3 skrup yang perlu kita bongkar di depan. Gas tabung pengering tidak seperti yang dulu sob, karena ketahuan masalahnya sob. Ini baut ini kita lepas karena kita mau lepas gearboxnya. Nah, ini lepas ya sob. Sekun skrup ini sob. Kita tarik sob gearbox ini, cuma tarik aja ini. Nah, ini yang masalah sini sob. Udah, ini gearboxnya masih bagus tapi bulinya yang bermasalah. Kita cek sob. Ini adalah gearbox yang baru dibeli dan ini bekasnya yang lama. Nanti kita akan pasang ke sini sob. Oke sob, kita pasang. Thank you.
tengah. Dan lupa ya, jangan sampai salah untuk memasang, karena jika salah mungkin tidak berfungsi dengan baik ataupun tidak bisa jalan. Kita tes, Sob. Nah, ternyata oke, Sob. Utaranya bisa bolak-balik enggak? Oh, ternyata oke. Dan kita akan mencoba memak tes pengeringnya. Ada gelap ya Sob, tapi itu oke, udah muter. Ini udah muter, berarti udah oke semua. Baru kita rapihin kabelnya dan kita pasang sekun-sekunnya. Ini udah oke Sob, terus bisa dipakai. Oke Sob, jangan lupa kasih like and subscribe di channel ini terus Sob. Ikutin terus channel-channel ini agar channel ini terus berkembang Sob. Terima kasih. Mari kita tes dari semuanya, oke apa enggak. Wah, kencang Sob. Udah gak bisa lagi, tangan aja nanti sampai begini. Harusnya begini Sob, ini baru bisa menyuci. Kalau enggak kayak tadi pertama itu kan ngelos. Ini oke nih. Lagi ke pengeringnya. Oke ini Sob, semua berjalan dengan normal, berarti ini mesin cucinya udah oke. Tinggal dicuci mesin. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Tak lupa saya memohon like and subscribe dan tanda notifikasi, share, komen agar channel ini terus berkembang Sob. Terima kasih Sob.